Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan saya ya, Sin Channel 1. Kita hari ini review sebagian jalan Sumberkerto. Sumberkerto bagian selatan ya. Tepatnya daerah timurnya SMP 1 Atap. Nah, ke sana ini gedung kelihatan dari sini SMP 1 Atap. Kita mulai untuk menuju ke selatan. Di sini ya teman-teman, banyak tanaman tebu. Tanaman tebu adalah tanaman paling unggul daerah sini ya, di sekitaran sini. Rata-rata tebu semua kebanyakan. Ini musim panen ya. Ada yang sudah dipanen, ada yang sudah tumbuh, ada yang belum karena lahan sangat luas sekali. Tempatnya ini adalah daerah Sumberagung, Dusun Sumberagung ya. Amit Pak. Ini memang pedesaan, lingkungan. Awane sewejuk ya teman-teman. Awane sewejuk, dingin, seger. Pokoknya sepoin lah awane. Karena pepohonan itu masih alami murni ya, masih alami dan murni. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis. Ini pagi hari keadaan cerah mendung. Cerah setengah mendung ya. Wis pokoknya hawane seger iki, mendung-mendung panas. Diarani adem ya gak adem, panas ya. Ono sengenge tapi gak panas, ono mendung ini seger lah pokoknya. Ini adalah perempatan ya, perempatan Sumberkerto. Nah, ini adalah untuk jalan Kali Gading ke Sumber Suruh menuju Sempol. Kiri tebu. Guys, pokoknya
kanan kiri tebu semua, seratusan hektar, puluhan hektar ya. Yeah. Mobil deh ya. Terus kita madek sih guys. Oke, masuk kawasan perbatasan ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.